Halo, selamat sore teman-teman. Tah, lama nggak bikin video tentang marmut. Ini kegiatannya lagi makan sore. Ini sekarang kalau sore punya saya tuh makannya pakai ampas tahu. Ini populasi marmut saya tuh tinggal sekitar 10-20, 20-an ekor kayaknya teman-teman. Nggak pernah hitung juga. Ini saya kasih makan ampas tahu setiap sore, itu aslinya cuma segini toh, ini sama ini. Ini sisanya nanti untuk kambing saya, soalnya nanti mesti minta mereka. Untuk apa? Kalau sore pakai ini, pagi sama malam tetap pakai rumput. Ini nanti ditambah sama bekatul. Ntar nih. Bekatulnya segini. Nanti ampas tahunya itu sebagai sumber protein. Kalau apa, bekatulnya untuk seratnya, untuk karbohidratnya pakai polar. Polarnya nggak usah banyak-banyak. Nah, segini saja polarnya. Ini polar gandum. Polar nanti di apa? Diurap baru diberikan ke marmutnya. Seperti ini teman-teman nanti jadinya. Ini saya bawa ke kandangnya marmut. Kambingnya minta teman-teman. Marmutnya sekarang saya umbar di bawah. Nah, itu dia marmutnya. Udah 1 bulan lebih. Ini sistemnya saya setengah liarkan, jadi ada yang di dalam kandang, ada yang di luar. Ini kandangnya kan saya buka, jadi mereka ini bisa keluar masuk. Bisa keluar masuk. Nah, ini saya buatkan rumah-rumahan. Ini dia teman-teman. Tuh, mereka lagi berkumpul makan, tapi kalau saya di sini mereka nggak mau keluar biasanya. Nih. Polar, bekatul, dan ampas tahu. Ini setiap sore. Kalau ini ada tamu tidak diundang. Mikir-mikir. Ini mereka kalau hujan malah kesini teman-teman, apa ngumpetnya. Ini saya buatkan tempat apa untuk berteduh. Ini ada anaknya di dalamnya, ini kemarin saya pas buka. Ini pakannya bisa jadi alternatif teman-teman, untuk kita kalau nggak sempet ngarit atau nyari rumput, jadi bisa pakai alternatif pakan ini. Tuh hujan teman-teman, ntar saya teduhkan dulu ininya. Semut, yuk. Baik teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat sore.